Bapak ibu sekalian yang kami hormati, pengurayan ini paizin Allah Ta'ala. Saat melihat motor GP ini di dunia, saingan belum kian kemarin di dunia ini ada tiga negara yang bersaing. Indonesia, Meksiko, dengan Brazil. Atas paizin Allah Ta'ala, orang Perancis ataupun yang motor GP ini, dia memilih Indonesia. Di Indonesia ada 5 daerah yang menginginkan motor GP ini, Bapak Ibu sekalian. Pelunggung Tiang, lamun tak boyak run tokoh di Jakarta, paling di arah tokoh Pelunggung Tiang. Tapi apa? Atas karunia Allah, izin Allah, orang Perancis itu memilih Lombok Mandalika di tahun Tiang. Gerik atiangan colek, atiangan dorong, atiangan dorna, ataupun dengan Perancis itu adalah insya Allah berkat masyarakat Lombok Tengah. Saat ini bersopuk bersatu, kompak, dan giran lunas. Allah Ta'ala. Bali boleh. Bahkan jadi maci, namun bau jauh burung. Sumatera Selatan boleh. Palembang. Malah wan tak berdua dulu nih. Yang namanya Jakabaring, wan Ara. Tempat sirkuit, lagu di dekat kamu. Sumatera asal lain melihat, jauh melihat, termasuk Jawa Barat juga melihat, selalu melihat. Tapi itu akan sukses harus ada dukungan. Kembe nampak syukur masalah kia ataupun bangga cemoh, ampuri aku muslimah silampuri, enggak semaaf. Jadi dengan dibangunnya motor GP ini menjadi magnet, menjadi pemicu dan pemacu paling gendek di Lombok Tengah ini, beban Pelunggung Tiang untuk bangun infrastruktur jalan penghubung ke kawasan Kute dan sekitarnya ataupun daerah wisata, laut, darat, dan udara pasti akan dibangun. Alhamdulillah, makanya sekarang bandara Pelunggung Tiang tepebelik, tepebelu, dan hengkecur. Lamun mangkin baru nak tolong atas isi, lamun lemak kapal santun niki hak dua tingkat baun sekacamatan isi. Aran wayin si lewik ini kan. Sekacamatan isi. Lamun meruun anaman ki hak keluhin niki sekali angka. Alhamdulillah. Lamun tak mulai tegawe ni nak sekedar rongkat-rongkat doa. Lamun datang dorna juk Pak Jokowi. Hai Pak Jokowi, aku akan masuk Lombok. Pokoknya aku minta ada paling tidak harus dibangunkan 4 kebutuhan. Apa itu? Jokowi dengan gayanya, apa itu Pak? Sangat sintunah Lomboknya, Pak Jokowi. Terutama Lombok Tengah, lalu tidak ada putih pele. Aku jadi sisa bakat lah. Nggak ada putih. Mana-mana nanti yang diputih semua berdajik Pak Jokowi. Ujulun uwi ke telpon si Pak Luhut. Hei Suhaili katanya. Siap Pak Menteri. Kau akan kubangunkan jalan lagi katanya dari bandara ke Kute. 17 kilo. Jalan tol, setingkat jalan tol. 100 meter lebarnya. Balut jalur. Selesaikan itu persoalan di sana kau, Suhaili. Siap, Pak Menteri. Mana-mana di semua. Ampuk sendiri semua, Malik, aku raya. Ya, ini kena si Pak Luhut. Apapun kebutuhan kau, Suhaili, lo tengah telepon aku langsung ya. Nah, itu balik telok. Lalu kembali, siap, Umpe. Siap, Pak Menteri. Siap. Si Buni Malulila, Lombok Tengah, ada 6 lekuk. Tuang guru, tuntutan deklarasi, dia tak mendadak kena. Abu Raya nih. Bandara, alhamdulillah. Rorong kat tepi ah. Mula pirang, ampun dia man bau tegawek 2000 balu. Olah, itu yang bayar tanah anjuru. Lagu Pak Jokowi isi gerakan, aku bayarkan tanahnya. 600 miliar. Ajin tanah doang, belum baru 10 hektar. Ini cuma dajir.
mulai di bandara di kedatang kuda. Biaya selaku langsung konstruksi 1,4 triliun semua di daya itu pusat. Hotel dibangunkan. Ampu hotel den, sa hotel-hotel mare ke Mataram bintang telu. Ni jo bintang menengan anu bintang tujuh kan. Ada sini. Anggak iya ampuk sak parap lah lu ampurayan Lombok tengah nih apa biden enggak doang macam cara yang ada yang sak gagal lebih lendur sekedik 500 kilo tuh Australia itu lendur karena Lombok tengah segera cilindur lu nih ada yang sak burung dengan milih bangun mentekan-tekan ini saya milih sini di jok hapi kedemanan saya sebut gempa terjadi di Lombok tengah Lombok tengah paling aman dalam menikita. Nek aku cemoh Lombok timur, Lombok utara, tenggerik nek. Alhamdulillah. Lihat tak parah lalu. Itu jalan. Berikut. Jalan-jalan salah ini membintang dengan Lombok utara, Lombok timur, Bupa Bima, Sumbawa. Adin molah datang, milenjuk bandara, molah solah lorong. Pastiin kebangun lorong di Lombok tengah niki. Sangka 42 jenis kegiatan dari 7 kementerian sekarang sudah dikerahkan oleh Pak Jokowi. Kau turun semua, kerjakan di dalam makanan. Ini mah pada syukur sukanlah tahu. Marah lemori ya, itu kejauh tau lagu pinggir ratu ini nanti kerisak. Hanya kerisak lah. Petang dasi 2 kegiatan. Picuk menteri dikerahkan lantung-lantung lembaga sak ketugasan periksa dengan makanan kakenan angkat lantung produksi-produksi searak lemak di peringkir rata aku jajan-jajan searak itu makanan yang mungkin bisa akan melayani masyarakat sak datang ataupun orang dunia datang nanti paling dek 220 ribu orang mulai tahun 2021 awal 2021 itu akan naik. Insya Allah nasi lindung peringkir hati akan laku. Nasi apa jadi buat saya? Dagang nasi ini akan menggerakkan sektor yang lain. Sak berdui dagang apa daun kunti? Jual daun kunti. Iluplah cerorong, iluplah semua tanak beak restri. Ini manfaatnya. Ini manfaatnya. Untuk tenaga kerja insya Allah dari hotel yang dibangun Marbintang kembali. Itu luar biasa. Tenaga kerja untuk tukang angkat bendera doang. Ampurayan, ndin bau tepe sekolah di Jakarta. Mbe kan tepe sekolah Jepang lah. Ndik bojo ora. Udah tuh nih. Unin cerita. Unin nih kan. Unin lekat nih yang dinau. Yun. Terus tukang sapu doang buton pirsi 200. Dengar. Paling ini. Kembe, ding kanggo arak kelepuk di lorong ni. Mu arak kelepuk ngitik kembek kan Rosi di Merkes. Dia sudah kesor. Aduh. Jadi kualitas jalannya ini. Makanya mulai sekarang di video di mana-mana Rosi Merkes. Tapi negaraan hal aneh. Baik. Thank you all Mandalika Nusantara. Ladies and gentlemen, going to the bottom of the scene, right now. Jangan pelam. Berikutnya, rumah sakit akan dibangunkan. Ndek napa rumah sakit, hamara berduit makin niki. Kelas samun tangini, tangani adalah penyakit-penyakit tingkat dunia dan akhirat. Udah. Namun penyakit apa dari duit makin puskesmas apun yang masih penyakit-penyakit gobok. Makin lah menosekatan anuan penyakit makin tuh sanglah kayak kesamplah. Ada yang sanggah bukan jari jauh sanglah. Bila perlu MTT semeton jari hatimu timu ti lain roh. Dah kan? Anda bangun. Hotel bang. Beri
bagaimana kegiatan MotoGP ini disiarkan kepada seluruh dunia. Semua mata memandang, jutaan manusia hamba Allah di dunia ini akan memandang dan melihat keindahan Mandalika. Akan memandang dan melihat bagaimana Lombok Tengah. Wah, akan disebut. Termasuk lemah bupati tahun 2021 saja. Bupati sih ngomong, saya ngomong aja. Siaran seluruh dunia. Oh, yang toko bupati siap toh, kursi khusus kan. Nah, namanya broadcast. Jadi untuk siaran. Nah, iya toh kepeng, pencetak kepengnya. Ini Bapak Ustaz. Mau pelunggung tiang kering rata, sisi ataupun bila bantai, apa ya? Makin di beberapa desa sudah mulai nanti akan dibantu, akan ada pariwisata desa, desa pariwisata itu akan dibantu ada homestay tempat penginapan. Tidak akan mampu Kutil, tidak akan mampu Silong Beranak, tidak akan mampu Senggigi, tidak akan mampu Tanjung, tidak akan mampu Gili Air ataupun Gili Meno dan seterusnya, bahkan sampai akan Bali tidak akan mampu menampung. Sehingga alternatifnya adalah penginapan-penginapan sederhana yang ada di desa-desa, berbagai macam alternatif. Padahal Senggigi kita persiapkan. Banyak orang datang ke sini, itulah media Allah akan membawakan dan menebar rezekinya kepada manusia-manusia hamba Allah yang ada di Lombok Tengah ini ataupun Nusa Tenggara Barat. Tapi kita harus mempersiapkan diri, wahai Bapak Kepala Desa, berdayakan masyarakatnya. Tahu pihak opak-opak, tahu pihak uri, tahu pihak apa, bina mereka. Seperti halnya di Bileban. Saya ingin Haji Zainab, Haji